Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Mukni dari STM Benteng Selatan nomor 60 Kepulauan Selayar. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dewan juri yang saya hormati pula, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Puasa Ramadan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, Maha Suci Allah yang telah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa tidak hanya dibebankan kepada umat muslim, tapi juga kepada umat sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin sekalian calon penghuni surga, setiap perintah Allah yang dibebankan kepada kaum muslimin bukanlah untuk menyakiti atau menyiksa. Allah yang Maha Penyayang tidak menciptakan hambanya untuk kemudian dizalimi. Pastilah ada hikmah di balik tiap-tiap perintah Allah. Beberapa hikmah berpuasa pada bulan Ramadan adalah: yang pertama, tasihul jismi adalah menyehatkan badan. Sebagaimana alat elektronik seperti HP, laptop, dan kendaraan bermotor, jika digunakan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan dia cepat rusak. Tubuh kita juga butuh istirahat dari aktivitas yang dilakukannya secara terus-menerus. Agar menghindari kerusakan pada jaringan tubuh, berpuasa akan membuat tubuh beristirahat sejenak, sehingga tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Rasulullah juga menegaskan hal tersebut dalam sabdanya, Sumo tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, hikmah yang kedua dari berpuasa pada bulan Ramadan adalah Darajatul muttaqin adalah meningkatkan derajat ketakwaan. Ketika melaksanakan puasa, kita harus menahan diri dari segala yang dapat membatalkannya. Kita tidak makan, tidak minum, sekalipun tidak diketahui oleh manusia. Menjaga diri dari berbuat kemungkaran dan senantiasa melakukan amal kebaikan
dengan niat yang tulus ikhlas beribadah. Ini akan meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, selain meningkatkan derajat ketakwaan, ada hikmah yang lainnya, yaitu hikmah yang ketiga, yaitu mawaddatul bainal muslimin. Berpuasa di bulan Ramadan dapat menumbuhkan sikap saling cinta sesama muslim. Ketika menahan lapar, kita akan merasakan bagaimana rasa dialami oleh saudara-saudara kita yang tidak memiliki makanan. Menumbuhkan rasa peduli kita terhadap saudara kita yang kadang tidak makan berhari-hari karena kesulitan ekonomi. Kita akan saling peduli terhadap sesama. Miskin dan kaya tidak ada beda, sama-sama merasakan menahan diri. Demikianlah setiap Allah memberikan perintah. Tidak ada satu pun yang tidak memiliki hikmah. Dengan momentum bulan suci Ramadan, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Meraih hikmah-hikmah ibadah, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah tausiah singkat saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada teman-teman dan saudara sekalian, saya mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.